Okey, geng. Sebuah wajah Camper ada dekat tepi saya ni. Masalah kereta ni, nasib baik kereta ni tak nyala api. Tidak hangus kereta ni. Sebab apa tu? Mulanya owner kau bagi tahu dia punya kereta dia aircon tak sejuk lah. Dia bagi tahu aircon tak sejuk. Buka aircon tu rasa macam kau biasa hidup, tapi dia punya keluar angin tu keluar angin saja, tak sejuk. Tak sejuk, tapi nasib baik owner ni bila dia pasang 2-3 kali aircon dia rasa tak sejuk, dia terus tutup aircon, dia tak buka lah. Lepas tu buat mari dekat bekel saya try buka aircon, nak tahulah punca apa kereta ni, ada kebocoran ke ataupun kompresor aircon tak hidup ke. Kita try buka kereta, start engine, buka aircon hidup, nyala dekat kompresor ni. Nasib baik sebab nyawa terpanjang lagi lah, mungkin lah. Oh, dia buka aircon rasa tak sejuk 2-3 kali dia tutup aircon. Tapi kalau dia buka terus ni, mari dekat bengkel ni, tak rasa tak sampai bengkel dah nyala dah kereta ni. Kalau nak tengok, kita start ini. Nyala kompresor tu. Start ini. Dia jam tu sebenarnya kompresor tu. Dia tak tahu ada nyala keluar api, tak tahu. Dia rasa kereta dia tak sejuk aircon, dia matikan aircon. Nasib baiklah. Tapi kalau dia direct pasal aircon ni, tak ada siapa kedai saya ni terus nyala. Sebab benda ni dah jam. Kompresor tu dah jam tu. Dia tak boleh nak pusing. Bila buka aircon, dia sepatut magnet tu dia akan takak dekat kompresor tu, dia akan pusing sekali. Tapi bila benda tu jam, dia tak boleh nak pusing, tu yang dia nyala tu. Nasib baik. Ni kita akan buat check dulu lah kompresor dia, bermasalah kompresor dia. Lepas tu sistem aircon kita kecil dulu lah, ada sumbat ke. Lepas tu dia punya sistem dia tu hitam ke tak hitam, kita kecil sekali lah. Kena buka kompresor dulu tengok jen tu ni. Nasib baik umur kereta ni panjang, tidak nyala kereta ni. Kereta korang ada masalah apa je, jangan lupa ingat saya Jumbo Transport, Roger je Jumbo Transport. Okay, ciao dulu.